ternyata main kok di belakangku teman kantormu. Kamu juga bunuh diri? Mau kak? Ah, serius? Serius? Iya, untung ada itu. Menangis yuk, eh? Tidak, eh. Ada masuk mataku. Tunggu dulu. Abi, dah tisu. D2E Entertainment. Action. Namaku Ratna. Saya tinggal di Manding 25 tahun. Terus kesibukan ya tiap hari latihan nembak senjata api, senapan angin, kayak perbakin. Itu menembak dan berburu Indonesia. Karena ikut Porprov, Porda, Majene, sama yang kemar ke Jakarta, Lukumba, Makassar, Maros. Uish. Ya hampir 5 tahun pas masuk kuliah maba sampai selesai. Selalu ke anu baku SMS. Hello picture. 2015. Lewat HP dulu ya, aku bilang enggak bakal lewat HP ya. Ya besoknya ya nah katakan langsung nih. Ya nah bilangin saya mau jadi pacarku gitu. Bilang kayak iyo. Maksudnya pacar atau mantan? Oh, jadi mantan sekarang? Mantan mi. Oh, ai. Baik sopan. Lembut bicara kalau saya menurut. Baik Ji. Ya cuman ya enggak nyaman nih mungkin. Apa yang baik yang tidak suka? Yang tidak suka. Iya. Lainnya? Enggak ada Ji. Kalau ku ajak jalan kadang tidak mau. Dipaksa deh kali pi. Enggak tahu. Sering di rumah, sering nginap di rumah. Anu Ji kemarin kan, kemarin tuh pernah daftar polisi, Mamuju. Kan tidak ada anunya dia kayak kendaraannya. Minta tolong ke saya, yang pinjamkan ke anunya bapak. Bapakku. Sama teman cowoknya Pak Sem, Pak Ji makan nasi kuning di rumahku. Baru berangkat, nasi kuningnya mamaku. Ya nama juga sayang tuh dulu, apapun dilakukan. Aku ajak ketemu untuk diperjelas itu. Lengit, mami dia apa? Kalau ndak anu maki, ndak anu dan ndak mau bilang sama saya. Nah bilang mi, ya apa? Berusaha mau kok lupakan kak. Saya juga berusaha lupakan kok. Ndak lama aja paling 5 menit. Pulang mi, nah tinggalkan mak. Tinggalkan kok. Tinggalkan kak sambil. Kalau sekarang aku tanya, adakah yang lain? Nah, bilang, enggak ada, Ji. Oh, Ji, aku fokus kerja, enggak bantu orang tuanya. Tapi, belum cukup satu minggu di sana, ada di pacarnya. Berarti enggak bohong. Seperti. Ya, langsung mengikutan, langsung kak nge-chat, bilang nih, minta maaf, kak, jaga jarak, kak, ada pasanganku. Dan hati mau kok jarak-jarak bagaimana lagi, nah beda pulau, maki. Cepat bilang, kak, cepat tonji, balik, dapat pasangan, belum cukup satu minggu. Ada mi dan ternyata bako dodok memang ni pas masih di sini. Nah, alasannya tuh bilang mau fokus cari kerja, nah, bantu orang tuanya. Begitu mi alasannya laki-laki kalau mau kita tinggalkan. Ya, yeah, nangis. Ya. Yeah. Nangis. Iya. Nah, sayang sekali. Nangis sih ya. Sakit kali ya, nangis orang tuaku. Pernah terakhir mi itu datang di rumah. Datang di pamit, pulang. Mas Eji kita tanya kabar, semoga dapat yang terbaik, kalau tidak berjodoh sama ini, semoga dapat yang terbaik, bilang kak iya, amin. Gabung-gabung terus sama temanku, kalau sendiri gitu weh. Wadah pasti, woy, selalu pikir tadi. Ay hama, hancur tak murah. Nggak juga bunuh diri. Mau kak. Ah, serius? Serius? Iya, untung ada itu teman-teman. Pokoknya kacau balau ya. Ada satu bulan di sana toh. Masih ada fotonya. Tetap pajang di kamar. Masih kupajang itu hari. Pas Miku tak bilang, ya, ada mi anunya. Masih kupajang Jin, lama-lama. Nek maka ya, kubakar nih. Kubakar nih. Depannya teman-teman kubakar. Ya, itu saja doa aku. Doa baik-baik aja selalu. Jangan ada kata menyesal. Bahagia tombitia, bahagia tombak saya. Dan mau losi mata anu, eh. Berum tidak bahagia. Saya juga bahagia tombak. Sama besti-bestiku.
2019 komitmen ki sama-sama wisuda. Terakhir kata-katanya, tungguin maka 2 tahun. Ya, pernah leste. Tidak bisa betul ki percaya ya, laki-laki. Bullshit. Ngomong-ngomong kosong. Ya, aku maafkan Nyi, tapi kalau untuk kembali, tidak Mi. Tidak mau, Mak. Kemet itu sakit ke kapan? Sakit hati karena tinggalkan. Awalnya tuh enggak ku tahu kalau orang di sini pale. Ada bisa tahu enggak bisa baru ku tahu. Ih, ternyata ini pale. Orang ini dekat Ji. Alhamdulillah, ku tahu Mi busukmu. Ternyata main kok di belakangku teman kantormu. Selalu saya mas, selalu nantar pulang, nak tanya kak lo, bilang kata dulu temanku pulang baru ke situ kak di rumah. Iya, ku tanya chat di mana ki, kenapa okay. Lambat sekali datang, bilang ku antar temanku. Kak siapa perempuan ah, iya cewek, kak di mana di sini. Ya suruh menantar ke rumah Mi. Jangan terlalu percaya lah itu saja, itu pi mau percaya kalau jadi suami mutongan ni. Iya. Itu perempuan atau mah gak sama, kenapa kan aku bonceng-bonceng, astagfirullahaladzim. Saya saja yang 5 tahun lah tinggalkan kak. Thank you. Okay. Bye. Masa tidak ada kejujuran atau percaya sama... Percaya sekali. Aduh! Tidak lupa tolong ini hilang, kenapa mau telepon hilang? Kenapa gak sesuai? Itu tuh pacaran pasti ada panggilan romantismu dong. Iya, apa? Bunda. Apa?